Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat memastikan pemberangkatan calon jemaah haji 2018 sudah 100% siap. Mereka akan diberangkatkan pada 27 Juli dengan dilepas langsung oleh Bupati. Memasuki musim ibadah haji 2018, Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat memastikan kesiapan jemaah haji sudah 100%, mulai dari pengurusan visa hingga kesehatan. Mereka tinggal menunggu diberangkatkan ke Embarkasi Bekasi. Tahun 2018, Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat akan memberangkatkan 1.000 lebih calon jemaah haji sesuai kuota yang sudah ditetapkan Kemenag Jawa Barat. Menurut Kepala Kementerian Agama KBB, Asep Ismail, pemberangkatan calon jemaah haji sudah siap 100%. Sebelumnya, para jemaah diberikan pembekalan pelatihan manasik haji. Hingga saat ini pihaknya tidak ada kendala dalam pemberangkatan calon jemaah haji. Persiapan pelaksanaan ibadah haji dari Kabupaten Bandung Barat untuk pemberangkatan sudah 100% siap diberangkatkan. Dengan berbagai tahapan-tahapan yang sudah dilalui, mulai dari pelunasan calon jemaah haji, kemudian jemaah haji itu sendiri sudah mengikuti bimbingan manasik yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama di Kabupaten Bandung Barat dan di tingkat kecamatan 6 kali binsik, kemudian di tingkat Kabupaten Bandung Barat 2 kali binsik. Asep menambahkan, calon jemaah haji asal Kabupaten Bandung Barat akan berangkat ke Embarkasi Bekasi pada 27 Juli. Agi Muhammad Gifari, Bandung TV.